Ini tiga benar. Berarti yang dalam. Yang dalam tiga. Yang luar satu lagi mana? Iya. Ini dalam tiga tiga berarti luarnya ini. Pada putus ya. Pada putus konsep keluar api. Kita cek bagian utama nih, jalur utama ya, kanan dan kiri. Hidupnya itu yang mana? Wah, ini hidup semua ya. Yes, mantap ya. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Mudah-mudahan bisa. Mati nih. Caranya seperti ini. Rok jadi satu aja nggak apa-apa. Rok. Terus nanti kalau bisa disolder keluarin kawat lilitan satu aja. Ya. Kawat lilitan satu nanti keluarin. Satu. 2 3 6 ya kan, 1 2 3 iya, baru 7 kena sini. Ini enggak perlu ada aliran ya, ada aliran setrum sini. Coba kita tes mari. Oh ini ada nih. Iya alhamdulillah nih ada. Wah iya benar, nanti bisa disolder nih. Solder jadikan satu. Ini namanya jumper ditutup ya. Nah setelah kita jumper J1 lalu kita tes menggunakan listrik, kita adu ya antara min dan plus. Ini keluar api nggak? Kalau keluar api berarti masih ada MOSFET. Seperti ini ya. Hati-hati ya. Ini nempel kemarin nih, jangan sampai nempel ke bodi nanti bahaya. Gini aja. Tutup dulu. Nah, supaya aman. Kita tempel di sini nih, enggak boleh keluar api ya. Ingat ya, kita colokin listrik ini. Nah, kita colokin. Listrik. Ya, colok. Ini ada percikan api. Ini benar. Ya, ada percikan api ini ya. Di sini benar. Dan di sini enggak ada percikan api, ini berarti udah benar. Kalau ada percikan api langsung kita tempel di solder. Nah, tapi pas kita tempel di sini ada percikan api, ini sini enggak ada. Berarti bagus. Ini bisa digunakan. Nah, jadi cara seperti itu ya. Ini sepeda nomor 2 nih, merek Mas Pion ya, sepeda nomor 2.
terus speedometer satu mana. Nah, caranya seperti ini. Ini cara-caranya ya, gampang. Kita cari yang paling banyak di bagian dalam. Otomatis kan yang tadi ini ya. Ini kan bagian luar. Nah, jumlahnya 10. Nah, ini bagian luar jumlah 10. Terus kita fokus ke bagian dalam. Ini yang dalam sama satu lagi mana? Nah, ini. Nih. Kita hanya fokus ke bagian dalam mana jumlah yang paling banyak kan. 7 mungkin ini kali ya. 2 4 7. Nah, ini 7 nih. Berarti ini kapasitor nih. Nah, ini space 1 benar. Jadi yang paling banyak ya kita cari ya. Nah, ini. Iya kan? Nah, ini. Yang paling banyak kita cari ini buat kapasitor 1 lilitan ini loh. Kan 1 lilitan. Langsung buat kapasitor. Nah, kita siapkan buat kapasitor. Udah cuman gini doang nih. Kapasitor starting apa tahu kapasitor speed. Kapasitor tadi yang nyambungnya kemari ya, kemari bisa, kemari ini dua nih karena ada warna kuning ya. Ini masih mendingan nih. Kita tambah 2. Kita langsung aja ya. Kita pasang. Oh, ini udah ada nih. Langsung aja ya. Kapasitor aslinya di sini ini, berarti ini kapasitor. Ternyata udah ada. Kapasitor warna oranye. Kapasitor starting ya. Merek Masuan, kita pasang aslinya nih. Enggak ada yang kita rubah. Kapasitor starting, terus speedometer 1 ini. Kita masih nempel, ya kan? Speed nomor 1 itu warnanya warna biru. Warna biru, terus ini warna kuning. Speed nomor 3 ntar kita pikirin. Ntar aja, yang udah ada dulu yang kelihatan. Jadi kita pikirin, kita lakukan, kerjakan itu yang pasti-pasti aja dulu. Kalau udah yang pasti udah nggak ada, udah semuanya, nah baru yang nggak ada kita pikirin. Nah, terus ini nih yang luar setrum kapasitor. Oh, kita dulu nih. Hitam nih, waduh, salah ya Allah, hitam kan ada hitam. Kalau nggak ada hitam, mana? Duduh, ini ngepres banget ya. Pusing nih yang nonton nih. Strom kapasitor warna putih dan warna biru. Nah, benar nih. Strom pas luar ini ya. Jalur utama. Nah, ini baru nih sisa tadi mana? Yang satu us. Mas, sakit, Mas. Iya. Entar, Pak. Sedang kalau tadi bukan luar dan ini jadi sepi tematika nah, kemarin. Nah, jalur utama bagian luar. Ini kalau pemula pusing, tapi kalau yang tukang paham. Ntar Pak ya. Tinggal aja dulu. Tinggal aja ya. Iya tinggal boleh. Iya foto aja dulu. Kita sambung-sambung. Iya, mudah-mudahan. Iya, tinggal aja, Pak. Yo. Kita tinggal sambung-sambung ini biar enak rekam.
Ini kapasitor starting keren. Kita dulu aja dah, kita dulu aku berantakan ini. Kabel kapasitor kita tes. Alhamdulillah. Dari benda kita pasang. Thank you.
cuma 130.000 foto campur. Kira gua makan di mana Singapur? Hah? 1.300.000 US. Thank you.
Kalau rusak lagi dinamonya udah nggak bisa nyala. Rusak lagi udah nggak bisa diservis. Ya, pensiun. Yes, no.